AY, warga desa Purbo Suban, Ponorogo ditangkap polisi di rumah kos Jalan Juanda, Ponorogo lantaran kedapatan menjual pil koplo jenis Lexotan. Dari tangan seorang ibu rumah tangga ini, polisi mengamankan 200 butir narkoba. Kepada polisi, pelaku mengaku sejak suaminya dipenjara karena kedapatan menjual ganja 8 bulan lalu, ia tidak memiliki penghasilan. Ia pun nekat berjualan obat terlarang untuk mendapat penghasilan. 2 bulan menjalani aktivitas haramnya, pelaku akhirnya tertangkap polisi. Suamimu dipenjara sudah berapa lama? 6-7. Tahu cara ini berarti dari suaminya itu? Dari suami? Ya, dari suaminya, ya. Enggak. Sendiri. Oh, sendiri. Hasil penjualan berapa? Selain AY, polisi juga menangkap 8 pengedar narkoba lainnya di lokasi berbeda. Para pelaku membeli narkoba dari luar kota dan dijual di Ponorogo. Polisi menduga pengguna narkoba di Ponorogo sudah menyasar para pelajar SMP dan SMA. Kita patut waspada karena double pil daftar G ini kebanyakan juga yang mengonsumsi adalah anak-anak yang masih belum dewasa. Guna proses penyidikan, para pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo.